Lagu spesial dari NTT untuk Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3. Ganjar Pranowo menemui ratusan anak muda yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, malam. Anak muda yang hadir menemui Ganjar terdiri dari influencer, mantan Putri Indonesia, mantan Putri Pariwisata NTT hingga musisi. Mereka menyampaikan beberapa keluh aspirasinya kepada Ganjar. Pada kesempatan itu seorang musisi asal NTT, Yusten Kesmetan mempersembahkan sebuah lagu untuk Ganjar Pranowo. Yusten menciptakan lagu secara mendadak kepada capres berambut putih ini. Sambil duduk bersila dengan kaum milenial, Ganjar mendengarkan lagu tersebut. Mendengarkan lagu untuk dirinya, Ganjar mengapresiasi lagu yang diciptakan oleh Yusten. Bahkan Ganjar pun memberikan jawaban secara diplomatis atas keluhan yang disampaikan musisi itu. Menurut Ganjar, dirinya sangat yakin bila mana kreatif hub diperlukan di semua wilayah Indonesia. Apalagi, hal itu berurusan dengan industri kreatif. Dari NTT nada untuk Ganjar dan untuk negeri tercinta seorang lulusan fakultas hukum Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. Betul Pak? Betul gak? Sampang rupawan merah hati untuk rakyat berdedikasi tinggi hidup seadanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.